Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara download mutasi rekening BNI di mobile banking. Simak terus ya. Untuk mendownload mutasi rekening di BNI Mobile Banking, yang pertamanya teman-teman silakan langsung saja membuka aplikasinya dan silakan langsung login dengan memasukkan user ID dan MPIN-nya. Setelah tampilan aplikasi BNI Mobile Banking yang sudah terbuka, silakan langsung dipilih saja menu atau fitur rekeningku. Selanjutnya silakan langsung dipilih kembali yaitu tabungan dan giro. Pada halaman selanjutnya silakan langsung dipilih kembali yaitu mutasi rekening. Yang berikutnya silakan dipilih kembali yaitu periode atau jangka waktu. Untuk yang periode kita harus memilih kembali yaitu transaksi terakhir 1 minggu atau 1 bulan. Sedangkan untuk yang jangka waktu kita harus tentukan tanggal awal dan tanggal akhirnya maksimum 31 hari. Di sini saya akan menggunakan jangka waktu. Jadi kita harus menentukan tanggal awal dan tanggal akhirnya. Saya akan mencontohkan dari mulai tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Apabila teman-teman sudah menentukan tanggalnya, jangan lupa diklik setel. Jika sudah selesai, silakan langsung diklik saja selanjutnya. Dan apabila tampilan transaksi atau riwayat transaksinya sudah tersedia, silakan teman-teman langsung klik saja download. Yang berikutnya, apabila sudah mendapatkan notifikasi seperti ini, teman-teman silakan langsung dibuka saja file manager. Apabila belum tersedia, silakan teman-teman close terlebih dahulu atau tutup terlebih dahulu aplikasi mobile bankingnya. Dan silakan dicari menu file manager yang ada di handphonenya. Selanjutnya, silakan dibuka saja dokumen atau unduhan. Dan silakan dicari yang namanya history transaksi VDF. Jika sudah ketemu, silakan teman-teman langsung klik saja atau dibuka saja file VDF-nya. Selanjutnya untuk file VDF-nya bisa teman-teman langsung share melalui WhatsApp, Bluetooth, atau yang lainnya. Baik teman-teman semua, sekian dulu video dari saya tentang cara download mutasi rekening BNI di mobile banking. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih.